Setiap sudut Pulau Lombok seakan menyajikan pesona yang tiada habisnya. Keindahan alam, keunikan budaya, untuk melirik daerah yang dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid ini. Tak hanya identik dengan kekayaan alamnya, Lombok juga memiliki desa-desa yang menawarkan daya tarik sendiri, salah satunya Desa Lendang Nangka. Berada di ujung timur Lombok, tepatnya di Kecamatan Mas Baki, Kabupaten Lombok Timur, Desa Lendang Nangka berada di antara lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan yang luas, menjadikan desa ini sebagai kawasan yang kaya akan potensi ekonomi. Hal ini didukung dengan keberadaan masyarakatnya yang ramah, mandiri, kreatif, dan inovatif. Desa ini cukup populer di Lombok. Selain sering dijadikan objek studi oleh organisasi ataupun pemerintah dari berbagai wilayah, Desa Lendang Nangka juga dikenal sebagai Desa Santri. Desa ini dijadikan percontohan dan rujukan nasional bagi pengusulan pesantren baru. Tidak mengherankan jadinya, apabila desa ini telah menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat dengan standar sekolah agamanya yang terkenal. Di desa ini, berdiri megah Pondok Pesantren Salaf Modern atau PPSM Thohir Yasin. Salah satu ponpes yang konsisten mengarusutamakan ekonomi pesantren sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan pesantren. PPSM Thohir Yasin berada di Jalan Patirata, Desa Lendang Nangka, Mas Baki, Lombok Timur. Pondok pesantren yang resmi berdiri pada tanggal 5 Agustus 1991 ini adalah pesantren yang unik dengan segudang prestasi membanggakan. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren ini? Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Thohir Yasin jauh sebelumnya, sebelum adanya Pondok Thohir Yasin ini, kurang lebih 50 tahun atau bersekian tahun yang lama, orang tua saya yang bernama Tuan Guru Haji Muhammad Thohir bin Yasin yang mengajar di tempat ini sudah berpuluh-puluh tahun dengan cara halakah di masjid-masjid, di surau-surau, di langgar, di santren-santren. Itu sampai beliau meninggal dunia sekitar tahun 1978. Akhirnya sekitar tahun 88. Saya berangkat ke kota Mekah saat itu. Di sana di Mekah saya melihat ada sebuah madrasah lantai dua. Nah, di sana saya punya niat atau cita-cita ingin untuk membangun sebuah madrasah tempat pendidikan. Dan pondok ini, Thohir Yasin yang sekarang ini, kami dirikan yang resmi sekitar tahun 1991. PPSM Thohir Yasin dikenal sebagai pencetak hafiz cepat secara mungkin, mulai dari 8 bulan dan ahli dalam bidang kitab kuning. Pesantren ini memiliki dua hari induk, yaitu hari Ahad dan hari Rabu. Kedua hari ini selalu dijadikan acuan awal untuk memulai sesuatu, baik pendidikan, bangunan, hingga kegiatan administratif seperti rapat. Keunikan lainnya dari PPSM Thohir Yasin adalah pesantren ini memiliki suatu tradisi besar, yaitu nyeleng minyak, yang artinya pembuatan minyak obat. Suatu aktivitas yang dirangkai dengan sejumlah ritual agama yang penuh dengan nilai spiritual. PPSM Thohir Yasin memiliki visi untuk menjadi pusat pendidikan Islam salaf modern berbasis kitab kuning dalam mencetak generasi muslim yang tafaqquh fiddin, mandiri, dan berwawasan ke depan. Untuk mewujudkan visi tersebut, dibentuklah tiga jenis lembaga sekolah, yakni pesantren formal, madrasah formal, dan pesantren non-formal. PPSM Thohir Yasin menerapkan kurikulum pesantren yang diintegrasikan dengan kurikulum Kemenag.
Perpaduan tersebut memberi ruang bagi PPSM untuk mengembangkan ciri khas pesantren. Terdapat dua target utama yang ingin dicapai dari proses pendidikan di PPSM Thohir Yasin, yaitu mencetak hafiz muda dan faqih muda. Hafiz muda didukung dengan adanya program tahfiz Al-Quran Plus. Sementara faqih muda dengan program Kitab Kuning Plus. Adapun sistem pendidikan yang diterapkan adalah pendidikan Islam Salaf Modern berbasis Kitab Kuning. Hal ini tercermin dari berbagai aktivitas di pondok pesantren. Salah satunya pada penggunaan seragam sekolah, di mana para santri mengenakan jubah ala ulama terdahulu dan sarung. Pembelajarannya pun menggunakan sistem klasikal dan halaqoh. Metode belajar yang digunakan adalah menggunakan metode belajar klasik, yaitu salaf, ya, yang mana di sana menggunakan halaqoh. Kemudian di bidang bahasa juga ditekankan, ya, di pondok pesantren Thohir Yasin. Selain bahasa Arab, bahasa Inggris diajarkan di kelas-kelas masing-masing, juga ada penggodokan bahasa secara khusus yang dilaksanakan di BLK, ya, yang mana itu diajarkan oleh beberapa para pakar-pakar guru. Yang mana visi dari Pondok Pesantren Thohir Yasin adalah mencetak generasi yang berwawasan tinggi di dalam ilmu syariat, yaitu mewujudkan para faqih muda tafaqquh fiddin, memiliki wawasan yang luas untuk masa depannya. Selain program hafiz muda dan faqih muda, PPSM juga sedang mengembangkan program tiga bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Guna mendukung program-program unggulan tersebut, Ponpes telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, seperti Al-Quran edisi khusus hafalan, buku setoran, audio yang diperdengarkan oleh asatiz, tata tertib khusus, kitab-kitab khusus, materi wawasan kebangsaan dan Islam moderat, hingga unit komputer di BLKK milik PPSM Thohir Yasin. Apa saja fasilitas, program unggulan, dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lingkungan pesantren? Salah satu keunggulan yang ada di Pondok Pesantren Thohir Yasin ada dua secara umum, karena di dalam Pondok Pesantren Thohir Yasin ini ada yang formal madrasah, ada juga yang formal pesantren. Dan di dalam formal pesantren ini ada beberapa jurusan di sana. Ada yang mengambil jurusan Tahfidzul Quran, yang sehari-harinya ia fokus menghafalkan Quran, menyetorkan Quran. Kemudian ada Tahfidzul Kitab. Tahfidzul Kitab ini adalah santri-santri yang menghafalkan kitab-kitab kuning. Kemudian ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di formal madrasah, baik yang ada di tingkatan MTs Tsanawiyah ataupun yang ada di madrasah aliyah, ya. Ada pramuka, ada kursus-kursus bahasa Arab, ada kursus-kursus bahasa Inggris, dan ada juga di pondok pesantren ini kita sediakan gedung khusus untuk pembelajaran bahasa yang kita kenal dengan BLK. Tradisi-tradisi lama yang ada di pesantren itu tetap kita pertahankan, tetapi kita juga tidak kaku, tidak jumut, tetap juga kita mengikuti perkembangan zaman ini, sehingga santri-santriwati kita yang ada di Pondok Pesantren Thohir Yasin mampu memberikan inovasi-inovasi terbaru dan bisa mewarnai dunia yang ada di sini dengan warna al-Islam al-wasatiyah, Islam rahmatan lil alamin. PPSM Thohir Yasin terus bergerak menebar manfaat dengan menunjang pengembangan berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya mendorong sektor pendidikan, agama, sosial dan dakwah, tapi Ponpes ini juga mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi. Berbagai program dikembangkan guna mewujudkan kemandirian ekonomi pondok pesantren.
baik dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perdagangan, kesehatan hingga sektor jasa. Salah satunya melalui pusat kegiatan ekonomi pesantren, Berugak Harmoni. Melalui Berugak Harmoni, beragam unit usaha ekonomi dijalankan. Ikan koi, lele, madu, bonsai, hingga pendirian kandang ayam petelur. Tak hanya itu, PPSM Thohir Yasin juga menggerakkan peternakan sapi melalui lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat atau LM3. Sejak 2006, peternakan sapi ini telah menjadi sentra utama pengembangan usaha sapi masyarakat yang membantu sekaligus menjadi wadah pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bahkan unit kegiatan ini turut membantu menghemat biaya gas di pondok pesantren hingga 80% dari pengolahan kotoran sapi menjadi biogas. Seiring dengan perkembangan digitalisasi, kini PPSM Thohir Yasin telah membangun sistem ekonomi berbasis digital melalui pendirian Thohir Yasin Mart yang menyediakan kebutuhan santri secara terpusat dengan menggunakan uang digital melalui kartu EduSmart Amanah. Transaksi pembayaran di Thohir Yasin Mart saat ini telah menggunakan metode QRIS, sehingga transaksi pembayaran dapat dilakukan tanpa melakukan kontak fisik. Metode yang sangat tepat digunakan di era pandemi COVID-19 saat ini. Apa saja produk dari usaha yang dihasilkan pesantren? Jadi berbicara tentang ekonomi pesantren dan apa saja produk yang dihasilkan oleh ekonomi pesantren, perlu kami perjelas bahwa ekonomi pesantren yang dikembangkan di Pondok Pesantren Thohir Yasin itu menggunakan sistem holding ekonomi. Kami menjadikan produk-produk yang dibuat atau yang dihasilkan oleh pesantren adalah produk-produk yang merupakan kebutuhan primer operasional pondok pesantren itu sendiri. Produk dari usaha yang dihasilkan selain sektor utama yang telah disebutkan di atas adalah sektor jasa laundry, UMKM, dan Thohir Yasin Mart. Sampai saat ini jasa laundry dan UMKM PPSM Thohir Yasin semakin berkembang dengan signifikan dengan melibatkan masyarakat sekitar dengan konsep pemberdayaan. Jumlah ibu rumah tangga yang mengikuti pemberdayaan melalui laundry PPSM Thohir Yasin sebanyak 40 orang. Sedangkan jumlah ibu rumah tangga yang mengikuti pemberdayaan UMKM PPSM Thohir Yasin sebanyak 50 orang dengan produk yang berbeda-beda. Perkembangan Thohir Yasin Mart sampai saat ini alhamdulillah mengalami kemajuan dengan fasilitas yang memadai, dengan retail modern, dan produk-produk yang tak lepas dari kesehatannya dan kehalalannya, sehingga santri dan santriwati nyaman dalam melakukan transaksi atau belanja. Dalam menjalankan aktivitas ekonominya, pihak pesantren selalu berkolaborasi dan memberdayakan masyarakat sekitar, serta para santri dan santriwati. Atas prestasinya,
PPSM Thohir Yasin juga memperoleh banyak dukungan dan respon positif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, baik provinsi maupun pemerintah daerah setempat, Bank Indonesia, dan instansi lainnya. Adapun bentuk dukungan dan bantuan dalam pengembangan usaha PONPES antara lain, 1. Kementerian Tenaga Kerja dengan bantuan Balai Latihan Kerja Komunitas. 2. Kementerian Agama RI melalui bantuan inkubasi bisnis pesantren dalam bentuk Thohir Yasin Mart. 3. Bank NTB Syariah dengan bantuan sumur bor dan komputer. 4. Kementerian PUPR RI melalui bantuan sanitasi pondok pesantren. 5. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB dengan bantuan pengembangan usaha berupa demplon padi. Dan 6. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia melalui sarana dan prasarana usaha peternakan ayam yang merupakan hadiah atas prestasi PPSM sebagai PONPES terbaik kedua pada pagelaran Festival Ekonomi Syariah Wilayah Kawasan Timur Indonesia tahun 2020. Tak tanggung-tanggung, PPSM Thohir Yasin bahkan dijadikan sebagai salah satu pondok pesantren percontohan dalam pengembangan ekonomi umat. PPSM Thohir Yasin dianggap telah mampu melakukan pengelolaan uang dan perekonomian syariah yang cukup bagus. Saat ini, PPSM Thohir Yasin terus berkolaborasi dengan masyarakat melalui program UMKM yang telah tersebar di berbagai wilayah, khususnya Lombok Timur. Tidak menutup kemungkinan, program ini akan ditingkatkan lagi levelnya menjadi nasional ke depannya. Sejauh ini bagaimana perkembangan kegiatan usaha ini? Berbicara tentang sejauh mana perkembangan daripada kegiatan usaha pesantren. Seperti apa yang kami sampaikan tadi bahwa produk yang dihasilkan oleh pesantren, Pondok Pesantren Thohir Yasin itu adalah berasal dari kebutuhan-kebutuhan primer. Artinya semakin berkembangnya Pondok Pesantren ini tentunya semakin banyak hal-hal yang bersifat primer yang ada di pesantren ini, dan tentunya akan terus kita kembangkan, akan terus kita inovasikan. Hal yang paling sederhana bisa Bapak Ibu-ibu melihat bahwa misalkan kami tidak pernah merencanakan akan memiliki atau membuat sabun sendiri. Akan tetapi karena kami memiliki usaha laundry di mana di sana itu lebih banyak pembinaan masyarakat dan tentunya di sana kebutuhan sabun sangat banyak. Akhirnya kami butuh untuk memproduksi sabun. Dan begitu juga selanjutnya nanti akan muncul usaha-usaha baru yang tentunya kajiannya itu berdasarkan pada kepentingan atau kebutuhan primer dari terlaksananya atau keberlangsungan proses pembangunan pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin itu sendiri. Dengan demikian, PPSM Thohir Yasin kian memantapkan eksistensinya sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan yang cukup diperhitungkan dalam referensi pendidikan Islam di Lombok secara nasional. Dengan berbagai inovasi yang dilakukan, masa depan yang maju dan mengagumkan siap diraih oleh PPSM Thohir Yasin. Kedepan, PONPES yang juga memiliki peran penting dalam pembentukan Habitren Provinsi NTB ini akan mengoptimalkan pengembangan usaha dengan mengoptimalkan keanggotaannya pada Habitren. PPSM Thohir Yasin sangat meyakini bahwa pesantren harus mampu menjadi mandiri, memiliki dunia usaha untuk pengembangan pesantren. Dengan demikian, melalui jaringan Habitren ini, setiap pondok pesantren mandiri dalam ekonomi, tidak lagi bergantung pada satu pihak.